Swastiastu Sobat Hindu Times dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam Hindu Times Podcast episode ke-14 bersama tim redaksi Hindu Times, dan di studio Hindu Times 108 juga telah hadir narasumber kita Sri Sriman Ida Vaisnava Pandita Damodar Panditdas atau Srila Guru Pandita. Om Swastiastu Srila Guru Pandita. Om Swastiastu. Baik Sobat Hindu Times, semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Dalam episode podcast kali ini kita akan melakukan tanya jawab, dan seperti biasa Srila Guru Pandita akan menjawab beberapa pertanyaan dari netizen. Untuk pertanyaan untuk episode podcast kali ini datang dari ID Gemi. Ya, ini pertanyaan cukup panjang, namun intinya adalah dia bertanya, apakah benar Hindu bukanlah suatu agama melainkan sebuah dharma? Demikian Guru Pandita. Ya baik, ini yang kadang-kadang kita kurang pahami bersama. Asal di istilahnya itu kalimatnya diputar sedikit saja kita sudah tidak paham. Tapi kalau orang yang memahami diputar kemanapun akan paham. Jadi kita harus paham sebenarnya antara dharma dan agama. Sebenarnya agama itu sudah dharma namanya. Kan itu ada, dikatakan ada dua jenis dharma. Disebut dengan Sanatana Dharma atau Bhagavad Dharma. Ada disebut dengan Kaitawa Dharma. Kalau Sanatana Dharma itulah kewajiban kita atau hubungan kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Jadi hubungannya rohani. Itu kegiatan agama itu sendiri. Kita beragama, pasti hubungan kita kepada Tuhan. Namanya sudah beragama, pasti hubungannya kepada Tuhan. Yang dasarkan kita suci atau sastra-sastra suci. Itu. Kemudian kalau Kaitawa Dharma, itu dharma yang sifatnya duniawi. Tugas kewajiban yang dilakukan dalam kegiatan kita di dunia ini, secara duniawi. Nah, ini sebenarnya harus ada kaitannya. Sanatana Dharma itu adalah, atau Bhagavad Dharma itu adalah dharma yang kekal, kewajiban yang kekal, hubungan kita dengan Tuhan. Yang tidak bisa ditawar-tawar itu hubungan kita dengan Tuhan. Mesti kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Apapun agamanya, keyakinannya, atau caranya begitu. Sesuai dengan otoritas-otoritas mereka yang sudah di tentukan sesuai dengan aturan di sana, agama itu. Kemudian Kaitawa Dharma ini adalah pendukung daripada Sanatana Dharma ini. Dan itu kedua dharma ini sebenarnya berbarengan dilaksanakan. Jadi ada dharma yang duniawi seperti apa yang kita lihat sehari-hari ini, cuman kadang-kadang kita salah artikan, kita pisahkan, padahal itu sebenarnya mendukung, saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, dengan demikian dharma itu sendiri artinya kita, konteksnya dalam hal ini yaitu, pertama kalau Sanatana Dharma itu kewajiban kita yang kekal dengan Tuhan. Kalau yang Kaitawa Dharma, jadi kewajiban kita yang menyangkut tentang hubungan duniawi. Jadi demikian, jadi agama itu sendiri sebenarnya adalah sanatan, suatu yang kekal, kan itu dikatakan dengan agama, suatu yang tidak goyah, yang tetap. Itu harus dipahami. Baik Guru Pandita, jadi ada dua jenis dharma seperti itu. Jadi apakah Sanatana Dharma ini hanya aplikasinya adalah hanya bersembahyang saja, dan bagaimana dalam konteks kehidupan sehari-hari bagaimana Sanatana Dharma ini dilakukan oleh umat seharusnya? Inilah sebenarnya kalau tadi saya katakan Sanatana Dharma dan Kaitawa Dharma itu seperti badan dan roh ini, itu tetap berhubungan. Jadi kalau kita Sanatana Dharma itu adalah pengabdian, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Itu ada slokanya dalam kitab suci Veda Bhagavad Purana, Sawai Pungsang Paro Dharma Yato Bhaktir Aduk Saji Ahituki Apertita Yayatma Suprasidati. Jadi di sana dijelaskan dharma, di antara semua dharma itu ada dharma yang tertinggi, yaitu melakukan pengabdian suci kepada Tuhan. Apapun bentuk pengabdian sucinya,
sesuai dengan jalan yang ditempuh, yaitu masing-masing menentukan dalam hidup ini adalah yato bakti lalu saja, ini suruh berbakti kepada Tuhan. Ya, Tuhan dengan banyak nama, salah satu namanya aduk saja begitu. Tuhan Sri Krishna nama seperti itu. Dan Kaitawa Dharma itu mendukung. Karena itu tidak bisa dipisahkan antara itu keduanya itu tetap berjalan. Jadi Kaitawa Dharma itu kegiatan duniawi yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, ataupun kita bekerja, ataupun kita mempelajari ilmu teknologi semua, itu mestinya terkait dengan Sanatan Dharma tadi. Sehingga Kaitawa Dharma ini mendukung Sanatan Dharma itu. Kalau dilepaskan dia, Kaitawa Dharma ini jadi Dharma yang menipu. Artinya kita pikir bahwa inilah sesungguhnya. Sama seperti kita berpikir bahwa kewajiban kita sehari-hari sesungguhnya hanyalah untuk mencari nafkah. Ada orang mentok sampai di sana aja. Padahal sebenarnya itu adalah suatu yang alami, yang sebagai makhluk hidup, apapun dia, manusia, binatang, pohon, semuanya itu ingin hidup secara duniawi mencari nafkah. Tapi sesungguhnya yang utama yang kekal itu adalah Sanatan Dharma itu, yaitu beragama itu, di mana kita mengabdikan diri kepada Tuhan. Karena ini semua berasal dari beliau, milik beliau, kita abdikan kembali pada beliau dan Tuhan sendiri. Kadang-kadang banyak orang yang tidak memahami karena memang ya tentu kita mungkin kekurangan waktu untuk kita belajar dan segala macam. Dan dalam hal ini saya memberikan informasi, mudah-mudahan dapat dipahami bahwa Dharma itu sendiri akan menuntun setiap orang ke jalan penyerahan diri pada Tuhan untuk kepuasan Tuhan. Baik itu Sanatan Dharma yang kekal tadi adalah dengan tujuan untuk Tuhan, baik juga itu Dharma yang mendukung untuk kemajuan kita dalam mengabdi pada Tuhan. Misalnya kita mencari nafkah contohnya, itu kan itu Dharma. Kemudian setelah kita mendapat nafkah, kan dengan hasil itu kan kita bisa berbakti pada Tuhan. Itu maksudnya. Bukan untuk kita kepuasan indria semata. Walaupun untuk indria, tujuannya nanti untuk kepada Tuhan juga. Nah itu, karena itu ada istilah dalam Hindu, Dharma Artha Kama Moksa. Itu bagaimana orang melaksanakan kewajibannya agar mencapai moksa. Gitu, bukan untuk dipisahkan dia. Nah itu ya, jadi. Baik, Guru Pandita. Terkait dengan pertanyaan di awal tadi, berarti kita dapat menyimpulkan sementara bahwa dharma tersebut pengertiannya lebih luas daripada agama. Nah, seperti itu Guru Pandita. Sebenarnya kalau kita bilang lebih luas, itu orang menyatu sebenarnya, hanya istilah aja lain. Itu menyatu, kalau kita bilang lebih luas, sebenarnya menyatu, ya kalau bilang lebih luas, oke lah, bisa diterima, karena tadi menyangkut tentang, kalau agama itu suatu yang kekal, berarti dharma itu menyangkut satu pihak, yaitu dharma yang kekal. Nah, itu maksudnya Sanatan Dharma tadi. Itu? Sedangkan, dharma yang lain lagi tadi kan Kaitawa Dharma tadi yang artinya bersifat duniawi, jadi menyatu. Kadang-kadang orang semua dianggap suatu kegiatan keagamaan itu satu yang kekal kedua-duanya kalau sudah disatukan begitu. Demikian. Jadi kalau apa namanya itu orang kegiatan di dunia ini, misalnya kegiatan apapun kita sebenarnya di bumi ini, itu kan dharma sebenarnya. Karena apapun yang dilakukan seharusnya tetap berhubungan dengan Tuhan, tidak ada satu yang terpisah. Nah, seperti yang Guru Pandita sampaikan tadi, segala sesuatu yang kita lakukan hendaknya dihubungkan dengan Tuhan, seperti itu. Yang terjadi di masyarakat kadang-kadang berbeda Guru Pandita, yang seperti kita lihat secara umum, kadang-kadang termasuk saya sendiri mungkin kadang-kadang lupa sembahyang satu hari, mungkin kita disuruh untuk sembahyang 3 kali misalnya, tapi kita hanya sempatnya 2 kali atau sekali saja. Itu bagaimana hukumnya Guru Pandita kalau kita melihat dari ajaran Hindu? Ya, kalau kita berbicara dari konteks Hindu, sebenarnya dalam ajaran agama itu sudah diberikan tuntunan ataupun sifatnya dharma atau jalan yang diberikan. Maaf, jadi diberikan tuntunan atau jalan yang kita tempuh. Malah sembahyang itu kan memang sebenarnya tugas kita sebagai manusia bersembahyang.
Kopolita bab 1865 kan sudah dikatakan di sana. Mana-mana bahwa pada mandajimam naskuru kan itu dan selanjutnya. Jadi di sana jelaskan salah satunya bersembahyanglah kepadaku. Bersembahyang itu artinya berbeda dengan berdoa seperti pelajaran terdahulu kan. Kalau berdoa ya kita berdoa, kalau sembahyang itu melakukan sesuatu kegiatan yang sudah dipaketkan. Misalnya kita trisandya misalnya duduk, kalau kita umum biasa kan itu sembahyang gitu. Cara mana sembah? Sembahyang. Kalau dengan cara menempuh perjalanan bakti, terus perjalanan bakti misalnya ada sembahyang 3 kali sembahyang juga, itu trisandam juga namanya, itu seperti Gayatri. Nah, sebagai yang sudah dijati misalnya Gayatri itu dia dianjurkan di sana trisandiam juga jelas, artinya 3 kali kita menghubungkan diri, mengheningkan diri kepada Tuhan dengan aturan yang ada. Tidak bisa kita melakukan trisandia sesuka kita misalnya, tidak boleh, begitu sudah ada aturannya. Bagaimana aturan trisandia? Kalau sembah juga apa itu aturannya sudah ditentukan oleh aturan-aturan itu. Kemudian kalau Gayatri seperti dilakukan dalam kegiatan di penduduk Bhakti Yoga begitu, ada aturannya, misalnya kiblat kemana, menghadap kemana, pagi, siang, sore, menghadap kemana, begitu. Dan itulah suatu hal yang wajar, dan 3 kali sembahyang itu sebenarnya kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena mengapa 3 kali? Itu karena memang 3 sifat alam ini satu menjadi tamas. Tentu 3 kali itu dalam artian pagi, siang, sore. Pagi adalah sifat satwam yang berpengaruh dari tenaga Tuhan. Kemudian siang itu tamasa rajaguna. Kalau sorenya adalah tamasa guna. Begitu. Karena itu setiap kualitas alam yang berkuasa, kita dekat menghubungkan diri pada Tuhan. Sehingga kita tetap dalam standar. Tidak terpengaruh oleh sifat-sifat itu. Karena kalau sifat satwam bisa berpengaruh kita juga untuk bisa menjauhi Tuhan. Sifat rajas apalagi tamasa guna. Karena itu ketika kita 3 kali bisa menghubungkan diri pada Tuhan, diharapkan supaya kita terhindar dari 3 sifat alam itu, kita lebih tinggi melaksanakan kewajiban dharma kita itu berbakti pada Tuhan. Namun demikian, bagaimana kalau misalnya tadi tidak sembahyang 3 kali semua? Hukumnya sih juga tidak ada di dalam Hindu, dia berdosa, salah, gimana. Intinya kalau orang bisa ingat pada Tuhan, dengan cara mana, misalnya seperti orang berjapa, misalnya dia sudah berjapa full. Tuh dia berjapa ingat pada Tuhan, ucapkan nama si Tuhan. Itu juga tergolong, itu kan juga ada aturannya, bukannya kita nggak ada aturannya. Dan apapun dia caranya ketika dia bisa terus ingat pada Tuhan, ketika kita melakukan tugas kita ingat bahwa ini adalah tugas untuk dari Tuhan, saya harus untuk pesan Tuhan. Misalnya sebagai pemimpin negara, misalnya begitu contoh, ini adalah saya amanat diberi oleh Tuhan sebagai pemimpin, saya lakukan pengabdian kepada Tuhan untuk pesan Tuhan, itu misalnya begitu. Yaitu atau sebagai rakyat juga sama begitu, saya sebagai ini tugas saya ini lakukan tugas dari Tuhan untuk Tuhan. Jadi dengan berpikir seperti itu, pekerjaan kita lakukan dengan baik. Jadi tanpa pemberi, karena Tuhan sudah tahu semuanya dan Tuhan akan mengawasi dan mengatur semuanya dan memberikan segala-galanya dari Tuhan. Kalau pemahaman kita miliki, pasti kita akan melakukan kewajiban itu yang baik tanpa harus bagaimana begitu. Misalnya kalau ada atasannya baru kerja, kalau tidak dia diam dan kerja, bukan begitu. Jadi bertanggung jawab penuh. Nah, jadi masalah sembahyang berapa kali itu memang dijelaskan itu ada nama trisandam seperti itu, tapi toh juga umat Hindu tidak seperti itu diwajibkan itu harus 3 kali, kecuali seperti tadi orang yang sudah dijati di Gayatri 3 kali itu ada suatu kewajibannya harus dia lakukan. Sama seperti kita sekolah tuh, misalnya kita harus bayar SPP, itu kewajiban kita ya bayar SPP. Tapi kalau dia nak sekolah, dia belajar juga ilmu misalnya apa gitu, belajar bahasa Jepang misalnya, dia tanpa sekolah seperti itu tidak harus bayar SPP, dia otodidak bisa aja. Ini kan juga kita beragama. Jadi gitu, agama itu menuntunnya, tapi kita pun tidak dipaksakan begitu. Yang pasti secara umum kita selalu bisa bagus sekali, kita bisa ingat pada Tuhan dan kembangkan nantinya rasa ikatan pada Tuhan dan kasih sayang pada sesama hidup. Ya, terima kasih Guru Pandita. Nah, ini menarik sekali. Sering kita ada pertanyaan yang serupa di banyak sekali kawan-kawan kita.
baik di sosial media maupun di forum-forum yang lain, apakah menurut Hindu bersembahyang itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita atau tidak, Guru Pandita? Oh iya, itu sembahyang itu justru dengan mendekati Tuhan itu artinya kita sudah menghapuskan dosa. Jadi dalam Hindu itu sama seperti begini. Kalau kita akan mendekati matahari, pasti kita akan kena cahaya matahari atau panas matahari. Bagaimanapun caranya mendekati, pasti dia akan kena panasnya. Cuman ya ada keras tidaknya saja. Contoh begini, sekarang kita mau berjemur, saya berjemur pakai baju, pakai payung, kena panasnya juga. Beda dengan saya berjemur, saya tidak pakai payung, tidak pakai baju. Jadi demikian juga kita bersembahyang. Orang dijelaskan dalam kitab suci, orang datang ke tempat suci saja, apa ke tempat suci pura, ataupun tempat sembahyang begitu, ataupun ke tempat tirta, pertitaan istilahnya, tempat di mana para awatara Tuhan sendiri muncul atau orang suci di sana, itu aja sudah disucikan kita dari dosa kita. Makan lungsuran yang sudah makanan kita persembahkan kepada Tuhan, dan lungsurannya itu sudah dosa kita, sudah biasa didik begitu. Makanya kalau kita ke tempat sembahyang, ke pura, ke mandir, kemana, jangan lupa membawa persembahan kepada Tuhan. Nah itu kita lungsur. Nah lungsuran itu, lungsuran namanya, atau persadamnya itu, ya kita mohon dengan hati yang tulus kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan untuk menikmati makanan itu. Ya akhirnya kita mendapat penyucian dari dosa di sana kan. Kan bahwa kita dikatakan, aku akan terima, jika engkau persembahan dengan aku akan terima. Jadi Tuhan akan mau menerima begitu. Jadi sembahyang sendiri juga menghapuskan dosa. Nah cuma tadi sembahyang, bagaimana cara sembahyang, kan ada aturan-aturan sembahyang. Orang berdoa aja bisa dihapuskan dosa dari Tuhan. Tuhan masih menghapuskan kita dari dosa-dosa itu. Kemudian sesuai dengan kapasitas tingkat doanya sekarang. Maka dalam doa-doa itu sudah dipatenkan, baik itu di semua agama kan, pasti ada doa-doa yang paten juga seperti itu. Itu juga itu bagus sekali kita gunakan. Itu. Nah, bagaimana seharusnya umat Hindu berdoa, Guru Pandita? Misalnya, apakah kita berdoa harus memuji Tuhan saja, atau apakah salah kalau misalnya kita meminta sesuatu dari Tuhan? Itu hal yang wajar. Jadi manusia itu tugasnya meminta, Tuhan memberikan. Sama dengan ayah dan anak. Anak meminta, ayah memberikan. Itu hal yang wajar. Tetapi anak yang sudah dewasa, lebih dewasa, sebaiknya dia berpikir, oh saya memberikan pada ayah saya, tidak usah saya minta-minta terus, baik saya berikan. Itu kan tingkatnya lebih bagus. Demikian juga pada Tuhan. Kalau kita sekarang lebih dewasa sifatnya, oh tidak usah saya minta macam-macam, Tuhan sudah tahu semuanya dan sudah diatur, lebih baik saya memuji Tuhan saja, terserah Tuhanlah yang mengatur. Nah sekiranya kita seperti itu, hasilnya juga berbeda, akan lebih bagus dalam kegiatan rohani. Jadi tidak salah kalau kita minta kepada Tuhan. Dalam kitab suci Bhagavata Purana bahwa kita juga jelas, kalau kita mintalah pada Tuhan, karena beliaulah ayah kita yang sejati. Ambija Pradapita kan begitu kan, katakan Bhagavata Kisna, katakan begitu kan, akulah ayah yang berikan benih kan begitu. Sekarang Tuhan itu kan jelas sekarang dipuja dengan berbagai aspek beliau, dengan berbagai apa namanya itu manifestasinya dan sebagainya. Yang penting maksudnya Tuhan lah. Itu. Dengan demikian berdoa itu ya boleh-boleh saja, nggak ada yang melarang. Kalau mendoakan sesuatu yang tidak bagus baru ya kurang baik. Misalnya kita anggaplah terjadi sesuatu dengan teman, kita doakan semoga dia mati mendadak misalnya begitu, nah itu kan tidak bagus. Itu di dalam agama tidak dianjurkan seperti itu. Dalam agama selalu kita mendoakan siapapun menjadi baik, walaupun dia sudah tidak baik sama kita. Atau tidak perlu kita berdoa seperti itu, ya kita puji Tuhan saja. Kalau itu kita berdoa ya semoga dia mendapat kebaikan, kan begitu, dan sebagainya. Doa artinya yang bersifat positif, karena doa itu kan bisa merubah segala sesuatu. Kadang-kadang dalam sembahyang itu ada doa. Kemudian terkait dengan konteks yang kita alami di masa kini, banyak sekali orang-orang sibuk sekarang dan
Kadang-kadang kita sangat sulit sekali. Jadi umat-umat sangat sulit sekali untuk mengingat Tuhan seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengingat Tuhan agar setiap umat Hindu dapat melakukannya dengan mudah? Ya, inilah makanya di Hindu itu diberikan kita ajaran kitab suci di mana Tuhan itu turun ke bumi. Adapun orang-orang suci yang utusan Tuhan turun ke bumi itu, mereka melaksanakan kegiatan. Sehingga dengan kegiatan itu kita bisa ingat. Kalau kita terus lihat video Pokemon apa namanya itu, begitu aja kita ingat. Coba sekarang kita dengarkan, ikuti sekarang misalnya seperti kegiatan rohani Tuhan di dalam Mahabharata, Ramayana, atau perjalanan orang-orang suci apa semua, dan juga kegiatan apapun nyangkut dengan agama leluhur kita di masa lampau, juga melaksanakan kegiatan keagamaan berkeliling. Kemudian ada di dalam seperti di Bhagavata Purana tentang kegiatan dari Tuhan dari penciptaan sampai peleburan, saya jelaskan semua. Nah, dengan seperti itu kita tahu, kita ingatan kita jadi dalam otak ini direkamlah hal-hal seperti itu, sehingga terus kita bisa ingat. Nah, seandainya pada saat akhir nanti kita meninggalkan dunia, rekaman itu muncul. Kalau banyak isinya tentang itu, pasti yang muncul itu pasti kita akan mencapai keselamatan itu. Karena dalam Buddha kan yang mungkin sembuhnya tiada janti anti kaliwaram. Nah, itu yang sana. Jadi bagaimana apa yang kita bisa ingat pada saat meninggalkan ke sana, kita kan begitu kan, itu kita disuruh lebih bisa mengingat Tuhan. Kalau yang lain kita rekam banyak hal-hal yang lain di dunia ini, itu nanti yang muncul dalam rekaman seperti HP inilah, banyak kita rekam kan penuhan jadinya. Nah, kalau HP yang positif isi dengan rekam bagus kan, itu yang muncul. Kalau enggak ya habis nanti. Nah, itu juga dalam diri kita. Nah, karena itu bagaimana cara mengingat Tuhan itu dengan cara tadi. Selain memuji Tuhan, ingat dengan nama suci Tuhan diucapkan. Kemudian kita juga membaca kitab suci, itu juga bisa ingat Tuhan. Kemudian mengingat kegiatan-kegiatan beliau atau para penyembahnya. Nah, itu perlu umat Hindu itu mendengarkan itu apa namanya itu kegiatan-kegiatan para penyembah Tuhan ataupun Tuhan sendiri. Yang banyak demikian banyaknya kesempatan kita mengingat Tuhan tidak sedikit, kecuali kita memang tidak peduli semua. Sekarang contoh ini aja, sekarang kita bersyukur misalnya ada orang pagi-pagi, siang sore ada Trisandi di Balai Banjar, loudspeaker dibunyikan kan Trisandi itu, walaupun pakai kaset kan, itu kan kalau kita dengar baru gentanya bunyi, kita kan ingat Tuhan. Nah, karena itu pada saat dengar suara itu ya stuck lah sedikit, tahan dikit, kita ingat sedikit barang berapa detik, kita udah ingat Tuhan. Jangan diabaikan, itu cuek begitu kan, bagus itu. Itu mengingat Tuhan namanya begitu. Banyak caranya nanti. Jangankan begitu, orang agama lain pun dia mengucapkan nama Tuhannya, kita dengar tapi saya ingat Tuhan. Itu kan Tuhan juga kan. Tuhan kan tiada batas, unlimited. Karena itu kalau orang memandangkan tentang Tuhan dimanapun apapun agamanya, ya itu baik sebenarnya. Sah-sah saja, kalau memang benar, jujur untuk hal itu kan, bukan tujuan yang lain. Dan ini kita yang mendengar akan rugi gitu. Apapun ada suara tentang Tuhan ya kita dengarkan yang tunduk hati, toleransi kan untung kita. Seperti orang menaburkan uang dari langit, entah uang dolar, entah uang rupiah, entah uang apa, dia turun dari langit ambil saja, selesai pasti ada fungsinya kan. Bukan berarti saya mengatakan orang itu sekarang kerja beragama pindah-pindah, sangat tidak begitu. Artinya segala sesuatu yang namanya menyangkut Tuhan itu sifatnya mutlak. Jadi Hindu itu benar-benar Weda itu menjelaskan demikian luasnya, tidak di istilahnya di doktrin begitu nanti. Tapi bukan berarti kita sekarang harus dah Hindu lagi ke tempat sembahyang tempat lain, bukan begitu kan, lagi ke aktivitas namanya. Ini dalam hal mengingat maksudnya nanti. Alangkah banyaknya kalau kita memang meyakini tentang doa-doa mantra apa yang kita punya, itu baca. Tapi jangan pada sama kita membenci yang lain. Baru kita sekarang sedang tersandir misalnya, itu dengan nanti orang lain sedang menyanyi di terdengar juga suaranya. Jadi jangan kita marah-marah, kita benci apa semua. Itu kan juga Tuhan, ya udah kita dengan toleransi, kita dengar dengan sejuk, ya semuanya menguntungkan kita. Ya, semakin menarik tampaknya pembahasan ini, Guru Pandita. Ada satu pertanyaan lagi dari Wayan Puja. Dia bertanya,
tolong jelaskan mengapa umat Hindu tidak banyak menjelaskan tentang surga dan neraka, dan bagaimana mencapai moksa di zaman Kali Yuga ini. Sebenarnya bukan tidak bercerita surga dan neraka, banyak umat Hindu bercerita. Coba kita lihat di Sarasa Mustaya di sana. Itu khusus kita Suci Beda Sarasa Mustaya itu menceritakan tentang perbuatan pergi ke surga dan neraka. Bahkan kemungsah pun tidak terlalu banyak disinggung, karena menyangkut tentang kegiatan yang saleh. Di setiap ajaran kitab suci Weda pasti ada cerita tentang surga neraka itu. Tapi kunci semua ajaran agama ini, ajaran Hindu ini adalah untuk mencapai moksa itu. Nah, itu kalau zaman kali cara mencapai moksa itu, ya kalau setahu saya, sebenarnya semua jalan itu tujuan mencapai moksa, tapi ada cara yang mudah, yaitu dengan dua cara mencapai moksa itu. Satu, selalulah puji nama si Tuhan, ya sebutkan nama si Tuhan begitu. Kalau kan ada banyak nama si Tuhan, silakan aja sebutkan nama si Tuhan. Seperti bahkan Narayan Jamila menyebutkan Narayan yang maksudnya anaknya sendiri menjelang meninggal dunia, terus Tuhan selamatkan kan. Cuman ada memang mantra, sifatnya mantra yang sudah dipaket, yang memang yang istilahnya itu kalau kita ucapkan itu akan memberikan efek lebih cepat untuk kita penyucian diri, karena mencapai moksa itu artinya kita bebas dari dosa, itu maksudnya moksa itu, dan akhirnya mencapai hubungan dengan Tuhan, itu moksa itu. Jadi dengan demikian kalau kita seperti kita mendekati matahari tadi, bagaimana caranya akan mendapatkan panas. Nah, sekarang mana yang diajarkan panas maksimum yang harus kita dapatkan? Nah, itu juga di sini apa yang diajarkan dalam bhakti yoga, ada seperti mahamantra hari Krishna, Krishna Krishna hari-hari, hari Rama, hari Rama, Rama Rama hari-hari, itu dari paket kalau kita ucapkan itu terus. Jadi Tuhan sendiri mengajarkan cara seperti itu, mahamantra seperti itu, paket begitu, ucapan itu akan memberikan penyucian diri kita dari liasi-liasi dosa, dan akhirnya kita dihubungkan dengan ikatan pada Tuhan. Akhirnya kita mencapai moksa, bahkan lebih daripada itu kan begitu. Salah satu yang kedua adalah makanan lungsuran tadi. Kan ada level-level kita persembahan. Nah, jadi secara umum kalau umat Hindu sebenarnya rajin-rajin saja membawa persembahan ke tempat sembahyang, apa ke merajan, apa ke pura, baik pura di desa atau pura di manalah ada pura misalnya begitu. Atau kalau seperti kegiatan yang lain, agama yang lain juga ke mandir misalnya. Kita persembahan setiap hari di rumah, ada kamar suci, ada pelangkiran, ada apa. Persembahkanlah dulu makanan itu kepada beliau, kepada Tuhan. Gambar kita kan sudah jelaskan sana patang persembahan kepada beliau. Pasti kita sudah masak nasi, masak sayur, persembahkan, lebih persembahkan. Barulah kita kembalikan lagi ke makanan kita tadi. Kita kan ambil sedikit misalnya. Satu mangkok. Nah, itu kita kembalikan misalnya ke nasi, ya gabung ke nasi, yang sayur, ke sayur. Dan itu kita makan, akhirnya makanan itu akan mencucikan kita dari dosa. Nah, itu akan mengarahkan kita untuk mencapai moksa. Karena kunci moksa itu adalah bebas dari dosa, bersih dari dosa. Nah, siapa yang bersihkan dari dosanya? Tuhan saja. Karena itu ikuti tujuh tadi itu. Itu pengujian nama si Tuhan dan makan persadam. Nah, kalau di India ini kan umum orang itu menguji nama si Tuhan. Apapun sekte semua sudah menguji Tuhan itu umum di sana, dan makan persadam itu umum. Manapun mereka datang mandir-mandir, di seluruh orang kita persadam. Begitu. Di Bali juga ada umum persadam dari dulu, lungsuran namanya kan kita. Saya dari kecil suka makan lungsuran. Sudah ke pura begitu, habis makan dari apa, lungsuran sudah kita berebutan makan itu kan. Ada orang nawarin semua kan. Nah, kan itu tujuannya kita, kan asik kalau kita ke pura bawa makanan, persembahkan, dibagi bersama, makan kan itu. Jadi kita lakukan sering itu kan, kita tanggil mana-mana kan, pura-pura itu. Jadi kita duduk bersama, udah kita lungsur kan. Kan bersama lungsurannya. Nah, itu pengakan. Jadi umat Hindu diberi kesempatan untuk mencapai Tuhan itu dengan cara yang sangat mudah dan enak dilaksanakan itu. Tadi itu yang mengucapkan mesti Tuhan. Dan kalau bisa berjapa itu bagus. Gitu. Nah, kemudian tadi makanan suci tadi. Itu cara yang mudah zaman kali. Ya kalau mau cara yang lain juga, itu kan sama juga memberikan jalan. Cuma kan istilahnya, beritadilah, oh saya mau
pakai payung, saya nak buka baju, misalnya apa aturan itu sah-sah saja. Yang penting kita bertanggung jawab di depan Tuhan dan tidak mengganggu orang lain. Ya, ternyata mencapai moksa dengan cara seperti itu. Ya, terkait dengan pertanyaan tersebut, Guru Pandita, tadi Guru Pandita menyebutkan tentang moksa seperti itu. Bahwa moksa itu adalah kuncinya terbebas dari dosa. Nah, ada yang mengatakan bahwa dosa itu tidak bisa dihapus. Apakah menurut Kitab Suci Weda itu benar, Guru? Apakah dosa tersebut memang sebenarnya tidak bisa dihapus atau bagaimana? Nah, itu kan kata di jalanan, sama seperti orang sakit tidak bisa disembuhkan, misalnya. Tapi kalau bagi orang yang mampu menyembuhkan atau mau menyembuhkan, bisa aja sembuhkan. Banyak penyakit bisa sembuh. Banyak penyakit bisa sembuh. Memang kelihatannya sulit, tapi sebenarnya tidak begitu. Buktinya dalam Siloka Bodhita bab 1866, kan Tuhan Sri Krishna mengatakan, jadi serahkanlah diriku padaku, diserahkanlah dirimu sepenuhnya padaku, aku bebaskan engkau dari semua reaksi dosa. Padahal aku bebaskan engkau dari semua reaksi dosa. Kalau memang dosa tidak bisa dihapus, berarti manusia tidak ada yang pergi ke dunia rohani mencari moksa. Sama dengan kita bekerja di kantor tidak dapat gaji, untuk apa kita kerja di kantor? Nah, tentu sekarang seperti kerja di kantor itu sesuai dengan golongannya gajinya. Begitu juga penyucian kita dari dosa sesuai dengan tingkat penyerahan diri kita. Kalau 100% kita menyerahkan diri, 100% kita dibersihkan. 50% kita menyerahkan diri, 50% akan dibersihkan. Kan begitu. Tidak ada istilahnya jaminan itu semua sama begitu. Orang siapa ikut aku, kamu semua selamat mencapai tempat yang sama. Kan tidak adil, ikutnya sebatas mana ikutnya. Saya yakin semua beragama enggak sama lah level penyerahan diri pada Tuhan. Masa sama hasilnya? Gimana coba? Orang kuliah saja tuh nilainya enggak sama semua, ya lah. Begitu juga kita sekarang beragama. Tentu sekarang yang penting kita berusaha terus. Masalah berapa nilainya itu urusan pribadi dengan Tuhan. Yang pasti kalau kita mau mendekati Tuhan, pertama sisaan neraka berarti sudah akan dihindarkan. Kedua, masuk surga itu sudah jaminan. Dan surga level mana begitu juga, surganya di mana. Kemudian dunia rohani juga begitu, sesuai dengan destinasi tadi, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kan tidak sama. Dunia rohani kan tidak sama tempatnya juga, nanti dukanya juga yang ditemui juga dalam perwujudan berbeda kan. Tuhan itu satu, tapi beliau bisa membagi beliau tak terhingga kan itu. Bukan semua sama begitu, semua nanti akan sama, tidak begitu. Tidak. Di dunia material aja nggak sama. Jadi dengan demikian, jangankan orang beda ajaran atau beda agama, yang satu ajaran dia bisa beda-beda, dia akan dapat hasil. Nah, tentu nanti kalau dalam hidup itu melalui proses, nanti ketika dia sekian persen nanti memang tekun beragama, nanti lahir lagi melanjutkan dari sana lagi, dan naik tingkat-tingkat akhirnya bisa 100% dia menyerahkan kepada Tuhan, akhirnya dia mencapai alam rohani. Gitu. Nah, kalau sekedar surga aja mungkin dipaket, untuk surga paketnya pun sesuai dengan tingkat kesalehannya. Contoh saleh misalnya nyumbang, apakah semua orang sama sumbangannya? Orang yang bisa mampu menyumbang sekarang ke tempat suci atau menyumbang misalnya dia anggaplah membangun rumah sakit itu misalnya, itu membangun tempat suci dan membangun rumah sakit udah beda hasilnya. Masa sama nanti dia membangun tempat suci juga itu, ini mungkin satu dua beda. Karena itu semua diberikan upah sesuai dengan tingkat penyerahan diri itu. Kita disuruh berlomba-lomba sekarang mendekati Tuhan, sama dengan tadi mencari matahari lah. Sekarang berapa tingkat kita mencari matahari kan gitu? Ya, saya yakin bahwa banyak netizen, jadi banyak kawan-kawan netizen yang akan memunculkan pertanyaan lagi. Silahkan apabila kawan-kawan ingin bertanya, silahkan post di kolom komentar. Jadi sayang sekali Guru Pandita, untuk episode podcast ke-14 hari ini kita harus akhiri. Dan kita berharap kita dapat melanjutkan podcast ini dalam episode-episode yang akan datang. Terima kasih Srila Guru Pandita telah berkenan hadir di studio Hindu Times 108.
dan kepada kawan-kawan netizen, semoga selalu sehat dalam lindungan yang kuasa. Kita bertemu lagi dalam episode yang akan datang. Om Santi, 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 Om.